Memasuki hari ketiga pergelaran Halo Open 2021, para atlet badminton kembali akan melanjutkan perjuangannya di babak 16 besar. Dari 15 wakil Indonesia yang telah menjalani laga di partai pertama, 14 wakil berhasil melanggang menuju babak 16 besar. Sedangkan satu wakil dari sektor tunggal putri, Ruseli Hartawan, harus terhenti langkahnya setelah takluk atas wakil Thailand, Busanan Ong Bam Rungpan. Pasangan muda ganda putra, Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana, mengawali perjuangan para wakil merah putih hari ini. Ganda peringkat 33 dunia tersebut menantang unggulan 6 asal Inggris, Ben Lane, Sean Fendi, pada laga pertama babak 16 besar. Ranking 18 besar dunia tersebut memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Banyak terjadi error pada net, membuat Fikri Bagas banyak menyumbangkan poin untuk Ben Sean. Fikri Bagas takluk 2 set sekaligus, 21-14, 21-15.